bersama Anda, aksi jambret yang terekam kamera CCTV di Kota Padang viral di media sosial. Kalung emas dan tas milik seorang ibu direnggut setelah pelaku berpura-pura bertanya jalan kepada korban. Ya, seorang pelaku telah ditangkap setelah 3 hari pencarian, namun salah satu pelaku lain belum diketahui keberadaannya. Inilah aksi jambret yang terekam kamera CCTV yang terpasang di sebuah rumah di kawasan kampung sebelah, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Modus operandinya, pelaku berpura-pura bertanya jalan. Saat korban lengah, pelaku langsung merenggut kalung milik korban. Tak hanya itu, di lokasi yang sama, pelaku juga menjamret tas milik ibu-ibu yang tengah berjalan bersama hewan peliharaannya. Usai menerima laporan dan mengetahui keberadaan pelaku, polisi melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku berinisial YD di rumahnya. Namun, pelaku lain berinisial CN belum diketahui keberadaannya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sebuah tas dan uang sebanyak Rp800.000. Mereka ngincarnya secara acak, tapi melihat kelengahan daripada para pengendara sepeda motor. Apabila lengah, perempuan diambil tasnya ataupun dompetnya, mereka langsung kabur. Tapi di lokasi yang terlalu sering dilakukan? Gimana? Sudah beberapa kali di lokasi yang sama? Kecenderungan terhadap lokasi yang sama memang ada beberapa kali. Sementara itu, pelaku akan dijerat dengan pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Randy Pangeran, Padang, Sumatera Barat.